Pastilah ya Bapa, menurunkan berkat-Mu atas tanah ini. Kalal kadi ka ba wok mi silagat da mabek ma wok wolo heki ani mababi hekna manusia adalah hasil dari tanah yang diolah. Bagian terbesar dari masyarakat kita, masyarakat hukum adat, boleh dikatakan menggantungkan hidupnya langsung pada alam, pada hutan yang menjadi sumber penghidupan demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup rumah tangga. Oleh karena itu, sebidang tanah yang menjadi ladang atau kebun merupakan milik yang sangat berharga bagi masyarakat hukum adat, khususnya keluarga besar Mahuse. Di atas ladang itu kita mencucurkan keringat dan air mata untuk mendapatkan hasil, dan ini tidaklah mudah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk melindungi ladang, tanah, hutan, dan kebun kita di wilayah Tanah Muhu ini. Mengadakan upacara pemberkatan ladang menguatkan hati kita sebagai masyarakat hukum adat untuk percaya dan berharap pada Allah, Sang Pencipta dan Pemberi segala sesuatu, untuk kepentingan jasmani dan rohani kita. Dan bersama leluhur moyang Muhu dan juga ketiga tete Tenepe, Dayo, Yonggos, Badeno, kita menaruh rasa hormat kepada mereka, dan terlebih khusus untuk ikatan keluarga marga besar Mahuse ini yang memiliki hutan yang sangat bagus, sangat indah, dan menghasilkan kekayaan bagi kelangsungan hidup kita. Maka marilah kita memulai ibadah syukur ini atas apa yang kita terima dari Allah, dan pantas kita bersyukur kembali kepada Allah. Untuk peletakan batu pertama dan sampai 12 orang. Satu Bapak David Sambau Mahuse. Yang kedua Bapak Paulus M. Samkakai. Tiga Bapak Darius Menop. Empat Melkias Mahuse. Lima Yakobus Namsa. Enam Bapak Albertus Basik. Tujuh Bapak Nias Indiken. 6. Bapak Tersisia, Ibu Tersisia Indiken. 9. Ibu Gabriela Basik-Basik. 10. Bapak Agustinus Indayo Mause. 11. Bapak Kaposek Muting. 12. Bapak Pastor Amo MSC.